يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semuanya di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk menghidupkan majelis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat ini semakin menambah kebaikan untuk kita semuanya dan semakin menambah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di bab tafsir Islam. Yaitu kata beliau, wa fi sahihi an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhrajahu Muslim. Kata beliau di dalam as-sahih, yang dalam sahih Muslim, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji di Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Hadis ini merupakan penafsiran Islam, menjelaskan tentang Islam itu. Bahkan hadis ini adalah berbicara tentang rukun Islam, asasiyah dari Islam, dasar utama dari Islam, yang mana keislaman itu tidak akan tegak pada diri seorang hamba dengan tanpa rukun-rukun ini. Pada pertemuan yang lalu kita sempat menjelaskan beberapa hal dari hadis ini. Namun di saat ini saya kembali kepada syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafidhahullah, dzakara syaikh rahimahullahu taala hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yufassiru fihi al-islam bi annahu al-ityanu bi hadhihi al-arkanil khamsah. Kata beliau, Asy-Syaikh rahimahullah telah menyebutkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hadis ini terdapat di dalamnya tafsir Islam. Tafsir atau penjelasan dari Islam itu, bahwasanya Islam itu adalah dengan mendatangkan 5 rukun ini. Iya, dengan mendatangkan 5 rukun ini. Kemudian kata beliau, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, yang merupakan rukun Islam, iya, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Dan rukun yang pertama ini adalah merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Harus melalui rukun yang pertama ini, yaitu melalui apa? Persaksian bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pintunya ini. Iya, dengan tanpa melalui pintu ini, persaksian ini, maka tidak ada keislaman pada seorang. Oleh karena itu, bagi yang mau masuk Islam harus dia bersaksi, iya, mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nah, tapi perhatikan, iya, persaksian mana persaksian yang kita jelaskan itu, perhatikan baik-baik. Yang dinamakan yang persaksian, yang mana persaksian itu apa? Pengkhobaran, pemberitaan tentang sesuatu yang didasari oleh ilmu disertai dengan keyakinan benarnya dan tetapnya yang dipersaksikan itu. Oleh karena itu beliau jabarkan di sini, beliau jelaskan yang namanya persaksian itu. Kata beliau, walaisa ma'na dzalika at-talafudzu faqat la bal bil lafzi wabin niyati wabil amali. Kata beliau, dan bukanlah makna dari persaksian itu hanya sekedar dilafatkan saja. Iya, bukan hanya sekedar dilafatkan saja. Artinya apa? Dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melalui lisan. Bukan hanya sekedar dilafatkan saja, diucapkan saja. La, bukan itu kata beliau. Bahkan persaksian itu adalah dengan lafaz, dengan niat, dan dengan amalan. Dilafatkan, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian niatnya di dalam hati, dia akui, dia yakini, iya, akan kebenaran yang dia persaksikan itu. Dalam hati dia yakin, iya, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian selanjutnya dia amalkan keharusannya. Dan ini harus terkumpul di dalam persaksian la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu tidak akan pernah dianggap benar persaksian seseorang dengan tanpa mendatangkan 3 ini. Lafadznya, kemudian niat yang terkini dalam hati sesuai dengan apa yang dia lafadzkan, kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, kalau hanya sekedar dia lafadzkan, iya, dia ucapkan, tapi hatinya tidak diyakini, maka itu munafik. Iya. Maka itu munafik. Sebentar nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, fala budda minat talaffuzi bis syahadah wa minal ilmi bima'naha wal amal bimuqtadaha hatta takuna syahadatan sahihatan. Kata beliau, fala budda, maka harus, wajib, tidak boleh tidak, harus melafatkan syahadat. Harus lafatkan, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama itu harus dilafatkan. Kemudian wa minal ilmi bima'naha, harus pula mengilmui makna dari apa yang dilafatkan itu. Ya, harus diilmui apa ilmu yang terkandung di dalamnya. Apa maknanya? Harus mengilmui maknanya. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Harus ilmui itu. Iya, ilmui maknanya. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Artinya segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah itu tidak benar, salah. Iya. Yang benar untuk diibadahi hanya Allah semata. Yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah semata. Adapun selain Allah tidak berhak untuk diibadahi dan peribadatannya batil. Oleh karena itu di dalam kitab Syarah Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid, dijelaskan oleh Asyikh Numan bin Abdul Karim Al-Witir hafizahullah tentang makna la ilaha illallah, apa maknanya? Atau ya memang Imam Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah wa ghairullahi ini ubida fabi batilin. Iya. Beliau langsung kasih lengkap. Iya. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Wa ghairullah, dan selain Allah, in ubida, apabila diibadahi fabi batilin, maka ibadah itu batil. Iya. Peribadatan itu batil. Dan memang tidak dipungkiri bahwasanya di muka bumi ini sangatlah banyak yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah banyak yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diibadahi. Iya, malaikat diibadahi, dimintai. Iya. Disembah. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidaklah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai tuhan-tuhan. Rob-rob dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan malaikat itu diibadahi. Para nabi juga diibadahi. Para nabi juga diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, in kuntu qultu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka antal allamul ghuyub." Para nabi diibadahi sebagaimana seruan Allah SWT kepada Nabi Isa sebagai hujjah, penegakan hujjah dan bukti keterangan yang jelas, bahwasanya tidak benar peribadatan kepada beliau. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, dan Allah lebih tahu. Hanya untuk menegakkan hujjah. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi Nabi Isa berkata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. In kuntu qultu faqad alimta. Jika saya ucapkan hal itu, sungguh engkau telah mengetahui ya Allah. Ta'alamu ma fi nafsi, engkau lah mengetahui apa yang ada dalam jiwaku. Wala alam fi nafsik, sementara saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta allamul ghaib, sesungguhnya engkau ya Allah maha tahu terhadap perkara gaib. Kenapa Allah SWT mengungkapkan hal ini kepada Nabi Isa? Ini hanya untuk menegakkan hujah kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Bahasanya itu bukan seruan Nabi Isa untuk beribadah kepada Nabi Isa, untuk beribadah kepada ibunya Nabi Isa, Maryam. Yang menunjukkan memang beliau diibadahi. Dan sebelumnya secara umum Allah sebutkan, dan Allah tidaklah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai tuhan-tuhan. Orang-orang soleh diibadahi. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab warjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh, yang senantiasa orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari jalan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengharapkan apa yang mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diibadahi itu orang soleh. Orang soleh ini senantiasa apa? Berlomba-lomba. Ayyuhum aqrab, beribadah kepada Allah, siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pepohonan, bebatuan, matahari, bulan, semuanya diibadahi. Sekarang apakah peribadatan kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, apakah itu benar? Maka la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fa bibatilin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan selain Allah jika diibadahi maka peribadatan itu adalah batil. Jadi peribadatan kepada malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, wali-wali, pepohonan, bebatuan, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya terhadap peribadatan yang batil. Jadi bukan sekedar apa? Dilafatkan saja itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi harus pahami maknanya. Kemudian kata beliau, wal amali bimuqtadaha, beramal dengan keharusannya. Apa keharusan kalimat la ilaha illallah itu? Apa keharusan kalimat syahada anna Muhammadar Rasulullah itu? Harus beramal dengan keharusannya. Apa keharusannya? Yaitu meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh apa yang diibadahi dari selain Allah, dan menetapkan serta beribadah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keharusannya. Salat harus karena Allah, bukan kepada selain Allah. Berdoa betul-betul hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Meminta rizki semata-mata kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Meminta kesembuhan semata-mata kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dan seterusnya. Ini beramal dengan keharusan dari la ilaha illallah itu. Hatta takuna syahadatan sahihatan, hingga persaksian itu tadi menjadi persaksian yang benar. Berarti apa? Bisa benar persaksian kita dengan lisan kita kalau kita tahu maknanya. Apa yang kita persaksikan itu, kita yakini akan kebenarannya, kemudian kita amalkan keharusannya di dalam kehidupan kita. Dengan tanpa ini, maka tidak ada manfaatnya persaksian itu. Sebagaimana persaksian orang-orang munafikin, mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tidak mengakuinya. Kata beliau, fasyahadatu alla ilaha illallah ta'ni al-ikhlasu lillahi wa tarka syirki. Maka persaksian la ilaha illallah maksudnya adalah ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Aitulah la ilaha illallah, yang tidak akan pernah benar persaksian la ilaha illallah yang kita dengan tanpa ini. Dan tidak akan dijamin masuk surga dengan tanpa ini, dengan tanpa la ilaha illallah, dan betul-betul mewujudkan la ilaha illallah itu di dalam kehidupannya, tidak akan masuk surga kalau dia tidak berla ilaha illallah dengan sebenarnya. Oleh karena itu kunci surga itu la ilaha illallah, tapi bukan hanya sekadar diucapkan saja. Iya, harus diyakini kandungannya, maknanya. Kemudian harus diamalkan. Kenapa orang-orang munafikin fiddar ke asal minanar? Berada dalam neraka yang paling bawah, bahkan kerannya, bahan bakarnya api neraka. Padahal mereka berla ilaha illallah. Mereka ucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Mereka ucapkan Muhammad dan Rasul dengan lisannya. Tetapi apa? Dia tidak yakini akan kebenarannya. Oleh karena itu tidak sekedar mengucapkan kemudian dengan tanpa meyakini akan kandungannya, dengan tanpa mengamalkannya. Maka la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat bagi seorang kalau hanya sekedar ucapan saja. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah sebutkan maknanya. Kan harus apa? Syahadat itu harus dilafatkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah terpenuhi lafat. Kemudian harus mengilmui maknanya. Apa maknanya? Kita ilmui. Kemudian kita yakini dari makna tersebut bahwasanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tubi'a bi ghairi dalilin faqad tubi'a bi batilin. Bahwasanya tidak ada yang diikuti dengan benar selain daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan beliau itu pasti benar, dituntut di atas wahyu. Beliau tidak berucap dengan kecuali ucapan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu, Nabi Muhammad SAW, tidaklah berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi beliau berucap dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Berarti apa? Pasti benar. Kenapa? Karena yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Kebenaran secara mutlak datang dari Allah, sementara yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah. Berarti kebenaran. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tuntun beliau. Allah yang menuntun beliau untuk berada di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Nabi alaihi salatu wasallam. Karena memang semuanya kebenaran yang beliau bawakan. Adapun Nabi, selain Nabi wa ghairu Rasulullah SAW, dan selain Rasulullah SAW, ini tubi'a bi ghairi dalilin, apabila diikuti dengan tanpa dalil. Artinya apabila dia diikuti dengan tanpa dalil dari Quran dan Sunnah, faqad tubi'a bi batilin, maka sungguh dia telah diikuti dalam perkara kebatilan. Kalau tidak ada dalil, melanggar syariat, tidak ada dasar dari Quran dan Sunnah, mengada-ada dalam perkara agama ini, maka sungguh dia telah diikuti dalam perkara yang batil. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika berada di kuburannya Nabi SAW, kata Imam Malik, semua ucapannya manusia itu bisa diambil dan bisa dibuang. Bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali ucapannya penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Semuanya dari ucapan manusia itu bisa diambil, bisa juga dibuang, bisa diterima, bisa tidak diterima. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, diterima, diambil. Tapi kalau tidak, dibuang. Bahkan kata Imam Syafi'i, buang di tempat sampah. Iya. Nah, ini keharusan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Al-mutaba'ata li Rasulullah. Jadi maknanya kata Syekh Saleh hafizahullah yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Wa tarkal bid'ah wal muhdatsat, dan meninggalkan perkara bidah dan hal-hal yang diada-adakan. Memang kalimat beliau ringkas tapi sudah mencakup sebenarnya itu. Perhatikan la ilaha illallah tadi. Apa la ilaha tadi kata beliau? Ikhlas semata-mata kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Memang itu kandungan la ilaha illallah. Mulai dari kemana? Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau bersedekah, mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau membantu saudaranya, harus di atas itu. La ilaha illallah, ikhlas semata-mata karena Allah. Tinggalkan kesyirikan. Syahada anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan meninggalkan perkara bidah serta hal-hal yang diada-adakan. Ikuti Nabi SAW. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan selain Nabi, jika diikuti pada perkara yang tidak di atas dalil. Jadi selain Nabi bisa diikuti, tapi harus dibang di atas dalil. Harus dibang di atas dalil. Atau ijtihad yang sahih. Kalau tidak ada dalil, memang tidak ada berbicara tentang berkaitan dengan masalah ini, tidak ada dalil memang dari Quran dan Sunnah. Maka ahli ijtihad, ulama khusus, yang dalam keilmuannya paham tentang kaidah-kaidah di dalam Quran dan Sunnah, yang bisa berijtihad, menimbang masalah tersebut. Tidak semua orang bisa berbicara dalam perkara tersebut. Kalau keberadaan manusia di atas ini sebenarnya, maka aman. Islam itu terjaga. Tidak ada perpecahan. Tidak ada perpecahan. Kalau memang semuanya mereka bangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebenarnya. Tapi karena adanya keluar dari rel yang sebenarnya, maka sehinggalah namanya terjadilah perpecahan. Coba perhatikan ayat yang sudah lewat. Apa ayat yang sudah lewat? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Ini kalau mau berada di atas ini satu semuanya. Satu semuanya. Kalau memang mengikuti jalan Allah, Quran dan Sunnah, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, sepakat di atasnya, tidak mengandalkan pendapat-pendapat, tapi semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kembalikan supaya terjadi persatuan itu, tidak ada perpecahan. Harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah. Demikian pula dalam perkara kehidupan kita semuanya, dalam perkara syariat ini. Kalau kita semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah, maka kita akan berada di atas persatuan. Tapi kata Allah SWT, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan itu. Jalan-jalan inilah yang keluar dari jalan siratal mustaqim. Pendapat-pendapat, mazhab-mazhab kepribadian, kelompok dan lain sebagainya, yang tidak dibangun di atas Quran dan Sunnah. Afala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan itu. fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asyubhat wasyahwat. Subhat dan syahwat. Ada kepentingan di dalamnya. Iya, sehingga keluar dari rel yang sebenarnya. Terjadilah perpecahan. Iya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, "Far Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatu." Maka Rasulullah SAW adalah merupakan qudwah, teladan. Fala yutba'u ghairuhu. Maka selainnya tidak diikuti. Selainnya tidak diikuti. Artinya kebenaran itu memang hanya ada pada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat-pendapat selain yang dari Nabi SAW yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu semuanya salah. Iya. Yang bertentang dengan beliau. Oleh karena itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran perintah tentang apa? Untuk mengikuti Rasulullah SAW, taat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak menyelisih beliau alaihissalatu wassalam. Sangat banyak dalam Al-Quran. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan sangat besar. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang ar-rasul bawakan kepada kalian, maka ambillah. Wa ma anhakum anhu fantahu. Dan apa saja yang beliau larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula Nabi SAW jelaskan, iya, laqad taraktum alal muhajjatil baida lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik kitaballahi wa sunnati. Dan sungguh saya telah tinggalkan kepada kalian di atas suatu keterangan yang sangat jelas, sehingga dengan jelas yang keterangan tersebut malamnya seperti siangnya, terang betul. Iya. Tidak ada yang menyimpang dari keterangan tersebut kecuali pasti dia binasa, yaitu kitab Allah, kitab Allah Al-Quran, wasunnati dan sunnahku. Berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu apa? Tidak kita mengikuti kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dalam perkara agama ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Dan sungguh benar-benar telah terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Sudah rekomendasi dari Allah. Rekomendasi dari Allah akan keteladanan Nabi SAW itu berada pada kebaikan, teladan yang baik. Tidak ada yang direkomendasi oleh Allah SWT dari umat ini, dari umat Muhammad SAW selain daripada Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan para rasul yang jelas semuanya mereka dibimbing di atas wahyu. Tapi umat tidak ada rekomendasi kecuali dia mengikut terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ammal munafikun. Sekarang beliau bahas tentang munafik. Ammal munafikuna fahum yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah bi alsinatihim lakin yakfuruna bihi fi qulubihim wa af'alihim kama qala ta'ala idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Coba perhatikan kata beliau, adapun orang-orang munafik, maka mereka itu bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah dengan lisan-lisan mereka, akan tetapi mereka mengkufuri apa yang mereka telah ucapkan itu fi qulubihim, di dalam ucapan, di dalam hati-hati mereka dan di dalam perbuatan mereka. Mereka hanya sekedar mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka ucapkan Tapi mereka ingkari, kufuri dalam keyakinan dan di dalam perbuatannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-1 dan 2, "Idza ja'akal munafikun", apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, qalu, mereka mengatakan, "Nashhadu innaka rasulullah." Perhatikan ini, mereka mengatakan kepada Nabi, "Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar adalah utusan Allah." Jadi mereka mengatakan benar-benar. Ini menunjukkan sumpah, mereka bersumpah benar-benar engkau itu adalah utusan Allah dengan lisannya. Kemudian Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan Allah itu tahu bahasanya engkau itu benar-benar utusan Allah. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah itu bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu betul-betul pendusta. Allah tahu akan hati mereka. Ketika apa? Ketika mereka bersaksi Muhammad dan Rasulullah. Itu tidak berdasar di atas keyakinan mereka. Kenapa mereka ucapkan Muhammad dan Rasulullah? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu, persaksian mereka itu tadi, sebagai junnah, sebagai tameng, penutup. Tameng apa? Yaitu supaya aman darahnya dan hartanya, supaya tidak diperangi oleh Nabi, supaya tidak ditawan, supaya tidak diambil hartanya. Sehingga untuk menutup hal tersebut, bersaksilah mereka Muhammad dan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu ittakhadhu aymanhum junnatan. Kata beliau, aymanhum yakni syahada, yakni sumpah-sumpah mereka. Maksudnya persaksian mereka. Fasamma yaminan. Allah Subhanahu wa taala namakan persaksian mereka itu dengan sumpahnya. Karena memang mereka datangkan apa? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Tapi yang mereka ucapkan itu hanyalah mereka menjadikan hal tersebut sebagai junnah. Junnah itu kan asalnya tameng. Kata beliau, sutratun yatasattaruna biha. Sutra. Tahu sutra? Sutra itu kan penutup. Kalau orang sholat katanya pakai sutra. Sutra itu penutup supaya antara dia dengan sutra itu tidak boleh lewat di antara itu. Dia lewat di belakangnya sutra. Sebagai penutup, yang mereka mengambil penutup dengan persaksiannya tersebut. Wahum la yu'minuna bi annahu Rasulullah fi qulubihim. Sementara mereka tidaklah beriman bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah SWT dalam hati-hati mereka. Mereka tidak beriman dengan hati-hati mereka. Wa in kanu yatalaffazuna bidzalika fi alsinatihim. Walaupun mereka itu melafatkan hal tersebut dengan lisan-lisan mereka. Fadalla ala annal matluba laisa huwal lafzu faqat bal lafzu wal i'tiqadu wal amal. Maka menunjukkan kata beliau bahwasanya yang dituntut bukan hanya sekedar dilafatkan, diucapkan, bahkan yang dituntut adalah lafatnya, keyakinannya, dan amalannya. Lafat, keyakinan, dan amalan. Ini berkaitan dengan syahada anna Muhammad dan Rasulullah. Sekarang perhatikan. Kalau kita lihat, dari rukun-rukun Islam itu, maka rukun Islam yang pertama itu panjang. Terdiri dari 2 kalimat. Yang mana kalau kita lihat dari awal sampai akhir, seharusnya dia akan diposisikan menjadi 2 rukun. Rukun yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, rukun yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Di sini dijadikan satu rukun. Maka perhatikanlah bahwasanya ibadah itu tidaklah diterima kecuali harus terpenuhi dari kandungan satu rukun ini tadi, persaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga dijadikanlah apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu menjadi satu rukun, karena itu adalah merupakan syarat diterimanya ibadah. Tidak boleh pisah, tidak boleh lepas salah satunya. Yaitu apa? Yang pertama, beliau sudah sebutkan di atas ya, ikhlas lillahi semata-mata kepada Allah, kemudian meninggalkan kesyirikan. Itu la ilaha illallah. Ibadah apapun juga harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah dan tinggalkan kesyirikan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Itulah kenapa kata Syeikh Muhammad bin Shalal Syemin rahimahullah, dua persaksian ini dijadikan satu rukun saja, karena di situ adalah merupakan syarat diterimanya ibadah. Harus terpenuhi dua dari persaksian ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya baik, mungkin kita jumpa nanti insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakumullah khairah ala husnistima wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.